Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto, memimpin panen raya padi di lahan milik Kodam Jaya di Desa Wanajaya, Bekasi, Jawa Barat. Panen di lahan seluas 43 hektar merupakan hasil kerjasama antara petani lokal dan TNI. Kegiatan panen raya bersama unsur Forkopimda ini merupakan cikal bakal program Food Estate Korem 051 WKT yang akan dilaksanakan di lahan seluas 378 ribu meter persegi dari luas total lahan 429 ribu meter persegi. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam merealisasikan program ketahanan pangan. Minimnya minat masyarakat untuk bertani menjadi faktor yang bisa menghambat ketahanan pangan, karena kebutuhan pangan harus diimpor dari negara lain yang dapat memicu kenaikan harga. Ini adalah mencantangkan kawasan ini menjadi kawasan food estate untuk Korem 051. Ini semuanya dimasukkan untuk menjamin ketahanan pangan di daerah ini. Tempat ini bukan hanya sekedar untuk menghasilkan produksi pangan, tetapi sebagai demlot, sebagai tempat untuk belajar bagi petani yang ada.